sebenarnya sih untuk tahun 2016 kan kita itu udah agak di tengah-tengah ya, jadi sebenarnya gregetnya itu kurang maksimal gitu. Meskipun untuk dalam hal ini, dalam pengurusan saya di PP ini itu bisa menghasilkan kegiatan-kegiatan yang bisa dikatakan yang bombastis lah ya. Awal-awal Bulita baru menjadi ketua itu kan langsung ada gebrakan ya, mengadakan seminar nasional mengenai TK Mesti itu, dan diminati lah ya dari seluruh Indonesia. Jadi ya, harapan kita untuk 2017 ini bisa semakin menggelegar lah ya, karena kan kita dengan semangat baru di awal tahun, kemudian ini rencananya memang banyak lah akan kegiatan-kegiatan, ada yang bersifat internasional juga seperti itu berkaitan dengan berkesinambungan dari kegiatan kita yang kemarin itu yang ke Vietnam dan ke Prancis kan? Dengan kemarin kita pergi ke sana, kemudian dipilih Indonesia sebagai tuan rumah untuk tahun 2017 ini, yang insya Allah akan kita laksanakan Konferda di tanggal 13 Februari nanti. Itu kebetulan saya ketua panitianya, itu memang dalam rangka memilih ketua Pengda ini yang baru. Kita melihatnya sebagai wadah rapat anggota, gimana di situ kita bisa menjalin silaturahmi sama anggota, bisa saling bertemu ya, yang mungkin selama ini sibuk. Disitulah kesempatan kita untuk bertemu ya, kan itu 3 tahun sekali ya. Jadi kita mengakomodir semua aspirasi-aspirasi anggota. Semua Pengda so far selama ini di bawah pimpinan Bu Feni sih bagus ya, menurut saya dinamis gitu, dalam arti event itu orangnya kan merangkul ke yang baru-baru gitu ya, yang muda-muda gitu, juga ke yang senior juga. Di sini kita juga mengharapkan tidak ada pengkotakan-pengkotakan ya, dan ini di situ bisa mengakomodir semua. Siapapun yang pilih kita harus dukung ya, kita kan namanya itu aspirasi anggota, itu hasil pemilihan musyawarah semua, hasil rapat anggota seperti itu harus kita dukung. Harapan-harapan saya sih, kan ini Kabupaten Bogor besar ya, sekitar 400 lebih lah. Itu ya target saya maunya semuanya ya bisa hadir. Maunya sih semua bisa hadir dan berpartisipasi, karena ibaratnya ini kayak apa ya, ya pestanya kita lah gitu. Beban sih nggak ada, kita berjalan aja. Ya, kita di sini semua mengharapkan semua bisa hadir dong pastinya ya. Karena ini kan dari kita untuk kita. Betul. Dan di sini nanti akan ada upgrading ya kan, penambahan ilmu dari senior-senior, senior yang tentunya akan berguna, dan pokoknya nggak rugi deh meluangkan waktu sehari ya untuk datang ke tanggal 13. Itu kita akan pembicaranya insya Allah ada 2. Insya Allah sih Pak Moko dan Pak Peter. Kemarin kita sudah berbicara dengan beliau-beliau, tapi nanti kita konfirmasi lagi caranya dengan beliau, terutama tentang perlindungan anggota dan mungkin ilmu-ilmu yang tergantung kebutuhan lah saat ini apa, tergantung nanti karena temanya juga sedang kita godok, masih kita godok. So far sih berjalan dengan lancar ya, jadi penentuan-penentuan tempat dan pembagian-pembagian untuk pekerjaan-pekerjaan di antar bidang, antar seksi juga sudah berjalan gitu, sekitar 70% tinggal finishing aja, gambarannya sih udah punya semua. Lokasi insya Allah di Hotel Rokin Sentul. Pada seluruh anggota ini Kabupaten Bogor, yuk kita sama-sama ramaikan Konferda ini Kabupaten Bogor yang insya Allah dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2017 tempat di Hotel Rokin. Tidak ada ruginya kita datang ke acara dari kita untuk kita dan untuk kemajuan Pemda ini Kabupaten Bogor, dan kebanggaan dan kejayaan organisasi.